Halo guys, balik lagi bersama saya Gus Sampoleng dan Bambang di sini. Halo guys. Bambang masih membenahi rumahnya teman-teman, ya lihat nih. Iya bang, kasihan apa rumah sih Bambang ini. Dari udah kemarin loh. Udah biru bang. Oke sih, dibuat-buat ini ya. Apa sih Bambang malah buat kayak gini juga, kocak. Suka-suka si Bambang lagi guys ya. Nah ya udah guys, di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi series kita ini untuk membuat map nuansa Indonesia. Oke sip ya guys ya. Jadi di sini kita bakalan buat map nuansa Indonesia sama si Bambang ya guys ya. Dan untuk bangunan di episode kali ini kita bakalan buat Indomaret guys. Nah, oh ya guys, aku lupa guys. Coba kalian komen di bawah ya guys ya, yang tahu tools-tools buat ini guys, game mode kreatif gitu guys, biar satset gitu guys jadinya ya guys ya. Ada tuh yang kemarin kulihat build map nuansa Indonesia yang bisa copy bangunannya gitu guys. Nah coba kalian komen di bawah ya. Ya udah guys, di sini saya bakalan buat Indomaret di depan rumahku aja ya guys ya. Oke sip. Nah di sini kita bakalan buat dulu nih teman-teman ya. Oh ya, yaudah kita fill aja ya. Ini Bambang, parkirannya itu kita pakai warna apa Bambang? Warna itu bang, pakai ini aja bang, ya bang. Yang ini ya, iya bang. Oh ya guys, aku lupa guys, harusnya kita pakai jalannya warna ini guys. Bentar Bambang, atau aku ganti warna gelap Bambang, coba kita ambil dulu nih guys. Mending warna gigi ini kocak nih. Ini concrete powder. Nah ini concrete powder yang hitam ini Bambang. Loh, nah ini yang hitam lebih realistik ini bang nih. Oh ya udah sih. Ya udah guys, coba di sini saya bakalan ganti dulu ya yang ini ya. Nah, udah Bambang, jadi gini. Nah, ini aspal nih. Jadi gini aspalnya nih. Udah gini aja sih, Bang. Ya udah sih ya guys ya. Ya udah, jadi di sini kita pakai black concrete aja guys, black concrete powder ya. Jadi di sini kita bakalan atur dulu teman-teman ya untuk parkirannya dan juga bagian bangunannya. Nah, seperti ini kah? Ini parkirannya guys ya. Dan yep, ini apakah udah luas Bambang? Kita coba bakalan kasih ini teman-teman ya, blok konkrit yang putih. Coba kita bakalan kasih guys. Kita buat parkirannya gitu guys. Jadi parkirannya itu kita kasih kayak gini. No, ini parkiran. Yang buat gitu, kasih Bambi. Antara berapa ya? Kalau itu kelihatan lubang Bambang, kocak. Udah suka-suka kamu udah Bambang. Di sini ya guys ya. Jadi kita bakalan buat di sini. Pertama-tama itu rencananya aku bakalan buat Indomaretnya itu satu blok di atas ya, jadi seperti ini guys. Nah di sini kita buat teras-terasnya yang dimana biasa orang duduk-duduk santai gitu ya depan Indomaret ya. Jadi Bambang, di sini saya buat lantainya, habis itu kamu isi ya Bambang ya. Oke okay? Oke bang. Ini kita bakalan buat dulu guys lantainya. Nah seperti ini teman-teman. Habis itu kita buat dindingnya. Dindingnya kita buat pakai ini aja nih guys, white concrete ya untuk dindingnya. Kita langsung buat aja nih. Kita buat mulai dari sini ya guys ya. Nah, soalnya kita bakal buat kaca guys di sini. Oke. Okay. Nah, kita langsung buat aja guys. Kita buat tingginya itu 4 blok ya guys ya. Wah, ini Indomaretnya luas banget sih ya guys ya. Yaudah, mungkin di sini kita bakalan isi dulu teman-teman ya. Habis itu kita bakalan buat atapnya, oke? Okay? Yaudah guys, di sini kita bakalan kasih as kaca dulu dah pertama guys. Setahu saya di ini Bambang nih. Dead on-nya mode deko tuh ada kaca ya Bambang ya? Aku lupa. Iya Bang, ada nggak sih? Bambang pakai kacanya mode deko kocak. Tapi yang putih ini kan, bukan guys. Mana Bambang? Oh kamu pakai kacanya mode deko ini? Iya Bang. Ada yang polos gitu loh Bambang, bisa dibuat polos. Yang dilebak, yang menyatu itu. Ah ini guys. Tapi gimana cara buatnya dah? Kita bakal coba ya guys ya. Nah di sini ada 3 jenis teman-teman ya window. Coba kita lihat ini yang kayak mana. Oh itu yang kayak gitu, ini yang kayak mana. Bedanya apa dah kocak Bambang? Iya Bang, sama aja Bang. Sama aja ya. Yaudah dah kita pakai kaca yang biasa aja guys. Nah ini guys kita pakai kaca biasa aja. Kita tutup ya guys ya. Nah habis itu di sini kita kasih antara nih guys. Di sini. Nah seperti itu aja kali ya. Ya guys. Nah ini kita tutup pintu masuknya di sana guys. Nah coba kamu isi Bambang, isi. Iya Bang, ini Bambang lagi nyari ini kocak nih. Nyari apa kocak Bambang? Oke, kita bakalan buat Indomaret ya guys ya di map kita ini. Habis itu coba kalian komentar di bawah guys, kita buat apa lagi? Apakah kita buat kafe atau warung atau sekolah
rumah-rumah warga. Kalian coba komen guys ya. Di sini kita baru buat rumah nih, rumah mewah langsung teman-teman dia. Punya kita nih soalnya berdua ya, enggak apa-apa lah guys ya. Ya udah nanti kita bakal buat rumah mewah juga di sampingnya. Jadi di sini kita buat bagian sini tuh rumah-rumah mewah guys. Nah, komplek rumah mewah, tapi untuk kompleknya bebas guys ya masuknya ya. Ya udah di sini kita bakalan coba Bambang yang buat etalase-etalasenya. Di sini saya mau buat untuk bagian kasirnya guys. Nah, di sini kita bakalan coba buat ya. Bang, bikin gudang kocak. Ya udah Bambang buat gudang di sini kocak. Nah kan? Kasirnya sini. Gitu enggak sih? Iya Bambang. Tuh. Nah, ini gudangnya di sini deh Bambang. Tuh. Udah bener dah. Itulah pokoknya guys ya. Nah oke guys, di sini kita buat dulu nih bagian kasirnya ya guys ya. Di sini kita taruh juga etalase-etalase bagian belakang. Biasa kan di Indomaret itu di belakang kasirnya ada sesuatu ya. Bambang langsung buat aja seperti ini. Wede. Capek ya Bambang ya. Jangan lupa Bambang kulkasnya nanti di sini. Sama kulkas es krim juga ada di sini. Iya kocak. Nah, di sini kita bakalan coba taruh dulu teman-teman ya. Kita ambil komputer mesin kasirnya, guys. Nah, mesin kasir ini sumpah guys Monodeco niat banget ya, guys ya, untuk buat add-on nih soalnya banyak banget. Bentar kita ambil dulu komputer kasir, guys. Nah, ini dia ya, guys ya, komputer kasir. Nah, ini ada komputer kasir kita taruh di sini. Komputer kasir kita taruh berapa ya, guys ya? Ini ada yang seperti ini, guys. Kita pakai yang seperti apa, guys? Oke, ini komputer kasir, jadi bisa dilihat nominalnya di sini. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini kayaknya yang lebih modern ya, guys ya. Iya, guys, ini yang lebih modern, jadi lebih kecil ya. Nah, oke. Jadi ini yang lebih lama ya, guys ya. Oh, kita taruh yang lama di sini. Oke, habis itu yang baru di sini, guys. Dan biasa tuh ada etalase-etalase lagi, guys, di sebelah sini, guys. Kita coba bakalan taruh ya, biasanya itu yang seperti ini, guys. Biasanya tuh isinya apa ya, guys? Coba kalian komentar di bawah. Etalase-etalase yang ada di atas rak itu, guys. Kasir ada apa, guys, di situ ya? Ada Bambang. Ada Bambang. Kirain ada gula-gula gitu ya, guys ya. Biasanya gula-gula, guys. Nah, seperti ini aja dah ya. Habis itu kita bakalan coba isiin dulu rak-raknya guys. Kita isiin apa aja ya guys ya yang ada di sini guys. Apa nih? Ada banyak teman-teman ya yang bisa kita isi apa nih? Taruh apa aja dah Bambang. Nah, di sini kita taruh dulu guys. Di sini ada Indomie. Oke, ini oke. Segala macam lah pokoknya guys. Kita taruh-taruh aja guys. Oke. Nah, habis itu kita pakai toolsnya guys. Nah, ini toolsnya kita harus masukin guys seperti ini ya. Tuh. Nah, masuk lagi. Nah. Oke, sip. Oke, di sini kita masukin juga, guys. Di sini kita masukin minuman aja ya, guys. Ini minuman apa? Apa itu, guys? Kita ambil minuman dulu, guys. Nah, ini dia minuman-minuman, teman-teman ya. Apakah ini bisa masuk, guys? Coba kita masukin, guys. Oh, bisa. Oke, wede. Keren. Mantap ya. Di belakang itu biasanya ada ini sih, teman-teman ya. Udut ya. Udut. Tapi di sini nggak ada udut Bambang ya. Yaudah nggak usah dah teman-teman ya. Kita udut, jangan taruh bang. Udut guys. Kita taruh ini aja. Nah, apa aja yang ada di sini guys? Kenapa Bambang kocak? Nah, kita taruh nih teman-teman ya. Kocak. Kita taruh aja lah pokoknya guys. Random ya. Tuh di atasnya lagi guys kita taruh teman-teman ya. Nah, widih. Udah kayak Indomaret aja nih punya kita nih guys ya. Kasirnya nih. Oke. Aku yang masukin Bambang. Kamu yang taruh, aku masukin. Tuh. Tuh. Ada banyak Bambang, jangan yang ini doang. Ada banyak kocak. Oh, sini ya. Oke, sip. Apa nih skincare-skincarean? Oke, ini sabun ya guys ya. Tuh. Makanan-makanan Bambang juga. Ini nih makanan-makanan nih. Iya, kocak nih. Kita taruh, guys. Kita masukin ya. Tuh, kita masukin, guys. Kita fullin rak-raknya ya. Tuh, widih, keren banget ya, guys ya. Nah, aku yang masukin Bambang. Tuh, Indomie juga, Indomie. Ada tuh Indomie Bambang. Bambang ambil dulu, kocak. Indomie Bambang, buru Bambang, Indomie kocak. Bang, ini palu kalau bisa terbang-terbang dah ini. Ini aku taruh Indomie di sebelah sini nih, Indomie. Kita taruh Indomie di sini, guys. Tuh. Nah, ini juga nih di atasnya Indomie ini. Nah. Tuh, widih. Keren banget, guys. Di sini masih kosong nih Bambang nih. Kita tambahin dulu, teman-teman. Ya, ini. Mana Bang?
Ini masih kosong di sini tuh. Ini juga nih, Bang. Roti kenapa di sini, Bambang? Jangan di sini. Ini Indomie ngapain di sini? Ini bagian enggak apa-apa, Bambang. Di sini tuh buat makanan, di sini Bu, di sini buat makanan. Nah, di sini minuman. Habis itu di sini bagian ini, Bambang, apa sabun-sabun gitu, skincarean. Ini masih ada minuman nih, Kocak. Mana minuman? Iya, Bang. Ini Indomie kasih pindah aja nih, Kocak. Gak apa-apa, Bambang. Kocak gimana sih, Bambang? Suka-suka kamu deh, Bambang. Ini bisa ditumpuk nih, Bambang. Lihat nih. Sini. Ini bisa ditumpuk kayak gini, tuh. Tuh. Gak tumpuk aja, Bang. Tuh. Biasanya kayak gini nih, ada nih. Nah, gitu, guys. Kita tumpuk ya. Ini tumpuk banyak, guys. Tumpuk 3, tuh. Nah, oke. Okay. Ini ATM di sini. Kita coba bakalan ambil ya, guys, ya. ATM. Ini ada ya, gak, Bang, sih? Ini ya, kan? Kita taruh ATM, guys, di sini. Nah, tuh. Pinggir, Kocak. Pinggir, Bambang. Tuh, ada 2 ATM, guys. Eh, salah, Kocak. Di sini aja nih. Tuh. Noh, ada 2 ATM. Kita sambungin aja nih, guys. Tuh. Gaming-nya, guys, ya. Keren. Mantap. Nah, untuk bagian kasirnya kayaknya gini aja deh, teman-teman, ya. Udah bagus banget nih, teman-teman. Nah, widih. Keren. Ini bisa nyala kah? Nggak bisa ya, guys, ya. Kok ada kulkas lagi di sini, Bambang? Kulkas apa tuh, Bambang? Kulkas buat beli nugget. Ini, Bambang, bagusnya buat sayur-sayuran di sini atau buah-buah gitu. Rak-rak buah. Malah bengong si Bambang, Kocak. Sini kita kasih buah-buah, guys. Biasa tuh ada yang jual buah. Coba kita buat gini. Wah, tuh, gini, Kocak nih. Bagus nih. Noh. Kocak. Nah, di sini kita jualan-jualan buah nih, guys. Ini apa nih? Apel kali ya? Kita taruh di atasnya, guys. Tuh, jadi kita buat miring bagian sini. Tuh, keren juga, guys, ya. Sini lagi ada apa nih? Jeruk, guys. Kita buat seperti ini. Kita kasih naik raknya seperti ini. Habis itu kita taruh lagi di atasnya. Hey, taruh, woy. Nah, habis itu kita buat kayak gini lagi. No, oke, sip. Ada banyak sih buahnya, teman-teman, ya. Apakah kita buat bervariasi dari bawahnya, guys? Ini ada wortel nih. Nah, ini wortel. Habis itu di sini ada entah apa tuh, guys. Kita taruh aja ya. Nah, kita taruh lagi di sini dan di sini. Eh, salah. Ini nih. Nah, entah ini jualan apa aja ya, guys, ya. Kita taruh aja lah pokoknya, guys. Kita buat mereng kayak gini nih. Tuh, tuh. Tuh, widih. Keren. Mantap ya, guys, ya. Nah, jadi seperti ini. Apalagi ya? Kulkasnya udah nih, Bambang. Widih, udah diisi sama si Bambang kulkasnya nih. Ada es krim ya, Bambang, ya? Oke, sip. Ini nggak bisa banyak lagi nih es krimnya. Oh, nggak bisa ya? Sampai situ aja ya. Nah, oke, sip. Nah, oke, guys. Untuk bagian dalamnya seperti ini ya, guys, ya. Biarin Bambang yang atur. Di sini saya bakalan buat bagian depannya nih, teman-teman. Bagian depannya itu aku mau kasih ini, teman-teman. Kursi-kursi gitu yang biasanya orang nongkrong ya, guys, ya. Kalau habis beli di Indomaret tuh, kita bakalan coba taruh ya, guys, ya. Jadi di sini kita taruh kursi-kursi gitu, guys. Kayaknya kacanya bakalan ku ganti juga deh, teman-teman, ya. Bang, bentar dulu, Kocak. Ini apa, Bambang? Ini Indomaret kita kagak ada atapnya, Kocak. Nanti, Bambang, gampang itu mah buat atap, Bambang. Oh iya, guys, aku baru nyadar kalau kita pakai kaca yang dari Minecraft, dia bakalan seperti ini, guys. Jadi mending kita ganti aja pakai kaca yang ada di Mono Deco ini, guys, furniturnya ya. Oke, sip, aku baru nyadar keunggulannya, guys, ya. Eh, ini Bambang yang bisa, Kocak nih, tuh. Digabungin ini, baru menyatu dia. Ini aku nyari ini tadi, guys. Hari ini dah Bambang mau pergi ke rumah Bambang. Jangan dulu, Bambang, ntar aja, Kocak, untuk rumahmu, Bambang. Nah, ini, guys, yang untuk nyatu gitu ya. Nah, ini Kocak Gaming si Bambang, guys. Gimana cara dapetnya, Bang? Ayo lo, gimana? Ayo lo. Salah hancurin kan Bambang nih. Dia baru ini, guys, kelihatan menyatu kalau digabungin, guys, disusun gini. Tuh, tadi nggak kelihatan, guys. Masih kelihatan frame-framenya. Soalnya belum digabung-gabungin gini. Kocak Gaming memang si Bambang, ya. Jadi Bambang lagi, Bambang aja tersesat. Jadi marin Bambang. Nanti Bambang, aku juga mau benerin ini. Oi. Biar bagus, Bambang. Wih, kacanya bersih banget, guys. Wih deh. Nanti jalan-jalan nubruk. Aduh. Nubruk kaca, Kocak. Oke, sip. Nah, seperti inilah pokoknya, guys, ya. Oke.
Jadi di sini saya bakalan buat atapnya dulu nih guys ya. Kamu taruh kursi-kursi deh Bambang kalau di dalam udah selesai. Kita buat atapnya dulu guys. Jadi bu atapnya itu kita buat tingginya kayak gini. Kayaknya yang kependekan ya kayak gini ya. Jadi kita buat kayak gini aja nih. Tuh, oke. Okay. Sip. Nah, oke okay, sip. Widih. Tapi gelap Bambang, kasih lampu dulu nih guys ya. Kita kasih lampu guys. Lampu yang ini aja nih. Soalnya ini terang nih guys. Tuh, hop hop. Kita kasih dulu ya guys ya. Nah, oke okay, guys. Jadi seperti itu ya guys ya yang sudah kita buat nih guys. Bagian dalamnya entah ini kenapa gelap teman-teman ya, padahal aku udah kasih banyak lampu nih guys. Entah ngebug ya guys ya. Kalau kita nggak pakai shader nih, nggak pakai RTX, ini udah baru terang guys. Cakep ya. Ya udah guys, jadi seperti itu. Di sini mungkin kita bakalan lengkapin lagi teman-teman ya, bagian depannya ini kita bakalan kasih kursi-kursi yang biasa ada di Indomaret itu Bambang. Kita ambil dulu nih. Nah, kita taruh meja warna putih ya, tentunya biasanya tuh putih guys, yang ini nih paling sering nih. Warna putih. Eh Bambang, ini meja apa yang kau taruh Bambang? Meja kantor, lu kira depan Indomaret itu kantor. Kursi, coba kursi. Bambang tahu. Jangan. Jangan kursi itu Bambang, kocak gaming. Kenapa kursi ini dah? Oke guys, dan mungkin untuk bagian atasnya ini kita bakalan kasih warna-warna gitu ya guys ya untuk Indomaretnya ini. Nah, warna Indomaret itu apa ke Bambang? Ini ya? Bang, tuh. Kamu makan dulu Bambang, jadi ireng kamu Bambang. Sama ya, aku ireng juga guys. Nah, kuning untuk di bagian bawah. Nah, bagian tengah biru, apakah ini benar Bambang? Udah lah Bang. Udah ya, oke. Habis itu merah. Oke sip. Nah, habis itu di sini untuk bagian Indomaret, tulisan Indomaretnya guys, nanti kita isi ya. Oke, biasa bagian tulisannya itu warna putih biasanya guys. Nah gitu tuh. Nah oke okay, kak. Oke lah guys ya. Nah yaudah lah guys, jadi seperti itu aja Indomaret yang udah kita buat teman-teman ya. Coba kalian komentar di bawah ya guys ya, kita buat bangunan apa di video selanjutnya. Apakah kafe, sekolah, segala macam lah pokoknya ya guys ya, kalian komen. Nah yaudah lagi sih ya, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, kocak.